Wow, cepatnya dia lari. Awak pun akan cepat kalau kena kejar dengan Oscar. Mungkin lebih mudah kalau awak terus terang pada ayah awak. Tak ada masa untuk terus terang. Lagipun saya nak cuba mati dari sepihan tu. Ini sahabat. Terima kasih. Ini akan jadi lebih susah dari yang saya sangka. Taklah, itu kan senang. Ya, saya mesti sembunyikannya hingga selepas hari derby. Dan pada masa itu, saya akan terlalu gembira dan tak peduli tentang hukuman saya. Ya, satu lagi penamat yang gembira. Ini akan jadi terlalu mudah. Hey, Kik. Abang tak sengaja, tapi abang dengar kamu nak sembunyikan buku laporan tu dari ayah. Jangan bimbang. Brad ada untuk membantu. Yeah, Brad. Yeay, satu lagi penamat yang gembira. Jadi, atas dasar ambil Brad dan simpati sebagai abang, dengan rendah diri, abang tawarkan tempat ni untuk sembunyikan buku laporan kamu. Sudahlah, Brad. Saya tak nak abang. Hey, hey! Keluarkan saya dari sini! Pengebumian diluit yang sempurna. Mak, Kik cuba nak tengok buku laporannya. Mak, hey. Mak, tengok ni. Boleh tolong tak? Mak tengah cakap ni. Tapi... Mak tak nak dengar walau sepatah pun. Ya, iyalah. Hello, saya dah balik. Ya, saya rasa ia disebabkan cara di dalam. Ayah, Kik cuba nak sembunyikan buku laporan dia dari ayah sebab dia tahu kalau ayah tengok, ayah takkan bawa dia ke demolition derby itu. Apa? Apa dia, Bradley? Ayah tak dengar. Ayah tengah mencuba fon kepala yang baru ni. Saya kata Kik cuba nak... Kik, apa yang kamu nak buat dengan kain kotor tu? Ish, Brad, kamu nampak betul-betul teruk. Sudah tu, cukup. Jangan bergaduh dalam bilik bacaan ayam. Saya akan uruskan, Brad. Awak ambil buku laporan tu. Kik, masuk ke sini sekarang juga. Saya boleh jelaskan. Tak ada alasan untuk ini. Bil air ini 40% lebih tinggi dari biasa. Kamu melakukan lagak ngeri yang menggunakan air ke? Tak. Oh, iya ke? Maaf sebab ayah dah salah faham. Tentu mak kamu yang kerap sangat mengepam tandas ni. Ayah akan cakap dengan dia. Sekarang kamu keluar. Ayah nak baca semua surat ni sebelum demolition derby. Baiklah, apa seterusnya?